kami dari DPO, Dewan Perwakilan Driver Online, terdiri dari berbagai macam komunitas. Siang hari ini kita menuntut untuk meminta kepada Gojek, karena kami melihat ada tindakan semena-mena dari Gojek. Tindakan semena-mena itu artinya sekian ratus driver dari mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2024 itu disuspend sepihak karena tuduhan pemalsuan data. Padahal akun kami itu akun original. Kami tidak terima. Itu pertama tuntutan kami. Yang kedua tuntutan kami adalah penyesuaian argo. Ada akun-akun kecamatan yang menurut kami ini mengganggu sekali dan merusak komunitas-komunitas wilayah-wilayah yang biasa kita lalui. Yang ketiga kami minta untuk penghapusan order yang pada saat kita lewatin itu kita bisa sampai jam 12 tidak bunyi. Ini teman-teman pemain argo sangat tersiksa sekali.